10 tu sekali shot. Walaupun sekali kita pengsan kamu tetap rotan. Tetap rotan. Yang first dengan yang keempat ni satu-satu. Lepas tu yang lapan lagi dia akan bagi kat tengah, rotan kat tengah kan. Tu yang berlekuk tu kan. Tapi apabila masuk rotan yang ketiga tu saya rasa macam macam nak dah nak pitam dah. Yalah betul betul. Sebab dia punya kesakitan dia tu kan. Mungkin sebelum ni tak pernah jadi anak yang yang boleh menggembirakan mak. Jadi yalah mungkin dengan sebab ni kan okey. Sebab tu saya tak boleh cerita. Tak boleh cerita nanti. Apa boleh cerita. Berjaya seseorang pasti terdapat kisah di sebaliknya yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. And this is our author story dan saya Syida. Anda sedang mendengar podcast Setup Simple di mana kita akan menerokai kisah-kisah inspirasi dan cabaran yang tidak pernah dibukukan atau dikongsi di mana-mana media. Dan pagi ni kita berada di dalam ladang kelapa sawit Flekra Berhad Sungai Temau dan bersama-sama kita adalah seorang insan istimewa yang ada banyak sangat pengalaman dalam hidup dia yang boleh kita ambil iktibar, iaitu Encik Muhammad Fitri bin Samian. Ya, saya. Assalamualaikum Encik Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Dan boleh Encik Fitri ceritakan kisah hidup, ceritakan latar belakang Encik Fitri sebenarnya. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya Muhammad Fitri bin Samian. Okey, saya berasal daripada Rengit Batu Pahat, Johor. Okey, saya okay, saya ni disabitkan dengan 39A2 iaitu memiliki ganja ya. Seberat 125 gram. Ganja. 39A2 ni dia tak ada jamin. Memang tak ada jamin. Kalau kita fight case pun, kalau kita kalah pun memang kita kena akan maksimum kan hukuman dia kan. Tapi alhamdulillah lah, sebab apa? Sebab yalah, apabila saya duduk kat dalam tu banyaklah saya belajar tentang kesabaran. Pengalaman-pengalaman kat dalam ni banyak mengajar saya lah tentang kehidupan, macam mana apa kehidupan orang kat dalam penjara ni kan. Digelarkan seorang banduan tu memang terkesanlah bagi saya lah kan. Mungkin inilah kali pertama dan terakhir bagi saya lah. Cik Fitri, disabitkan kesalahan memiliki ganja dan hukumannya kena penjara 5 tahun dan sebatan. 10 sebatan. Boleh tak Cik Fitri ceritakan kisah bila kena sebat tu, sebab Masya mesti Allah. Ramai orang nak tahu sebatan tu macam mana, kena sebat tu. Macam mana? Yalah, kalau saya nak cerita pun, kita tak boleh cerita dengan akal fikiran kita. Sebab apa? Sebab dia sakitnya semua Allah saja yang tahu. Sakitnya tu sebab apa, dia akan meninggalkan kesan kan, sampai kita mati dia tak akan hilang apa kesan rotan ni kan. 10 rotan satu, saya start kena rotan tu saya orang yang kedua menjalani hukuman rotan tu. Okey, apabila nama saya dipanggil, biasa setengah-setengah orang ni dia akan menjalani hukuman rotan, dia akan rasa berdebar kan. Betul, berdebar. Macam nilah. Tapi alhamdulillah saya, Allah bagi saya kekuatan. Sebelum saya menjalani hukuman rotan tu, saya minta pada Allah lah. Saya buat solat tahajud, saya buat duha, minta pada Allah semoga Allah apa mudahkan. Alhamdulillah. Apabila saya diikat saja, diikat tangan kiri kanan, lepas tu kaki. Lepas tu kita kena tonggik sikit buntut. Lepas tu pakai cawat. Pakai cawat dia akan buka pada kita punya buntut je kan. Okey. Untuk dia attack kat situ je rotan tu. Rotan yang pertama tu, saya rasa bila dia sampai, tak tahu, saya tahu, macam terkejut dia. Tiba-tiba terus sampai. Uh-huh. Kan? Lepas tu, bila rotan kedua pula, masa diangkat, saya dengar. Tapi bila dia sampai, saya tak dengar. Tiba-tiba, saya rasa, terus macam sakit. Okey, masuk rotan yang ketiga tu, saya rasa dah mula perit. Siapa menjadi pernah hukuman rotan ni, dia akan rasa macam panas-panas kan, macam pijau-pijau. Luka dekat daging tu kan. Daging dekat kulit tu kan. Bila rotan yang pertama tu je, dia tarik je. Dia macam ada dekat rotan tu, dia ada macam satu bahan, dia ada macam taruh bahan apa? Untuk
kita bila kita rotan tu sampai kat kulit, dia bila terik dia ikan kulit ikut sekali. Oh. Ha. Maksudnya kan? Dia tersiat sekali. Ha, dia tersiat sekali. Dia macam ada satu saruk. Isi daging tu. Isi daging tu. Kan? Okey, saya kena 4, 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2 ni dia memang yang first dengan yang keempat ni satu-satu. Lepas tu yang 8 lagi dia akan bagi kat tengah, rotan kat tengah kan. Tu yang berlekuk tu kan. Tapi apabila masuk rotan yang ketiga tu, saya rasa macam nak hitam dah. Yalah, betul betul. Sebab dia punya kesakitan dia tu kan. Lepas tu masuk rotan keempat, saya dah tak sedar dah. Saya tak sedar dah. Maksudnya pengsan lah. Pengsan lah tu. Tapi walaupun kita pengsan ke, dia tetap menjalani. Dalam keadaan pengsan, dalam kena juga sebab. Kena juga. Oh. Dia kena juga. Dia teruskan juga kan. Lepas tu saya, bila saya tersedar, bila rotan yang ketujuh. Bila yang warden cakap, okey, rotan yang ketujuh. Baru saya tersedar lah. Tersedar. Bila saya tersedar tu, yang saya, yang boleh keluar daripada mulut ni, perkataan Allah sajalah. Tak kan. Putus lah. Tak putus lah kan. Allah saja kan. Tapi alhamdulillah lah, apabila lepas saja ikatan tu, saya rasa dah lega dah. Kan? Dia 10 tu sekali shot. Walaupun sekali shot. Kita pengsan kan, tetap rotan. Tetap rotan. Ya, mereka kalau kita ada macam sakit jantung ke, heart attack ke, okay. Dia akan hold dulu. Sebelum kita menjalani hukuman rotan tu, kita akan buat medical dulu. Dia akan check tekanan darah kita, kesihatan kita kan. Lepas tu, masa sebelum menjalani hukuman rotan tu, kita akan dia akan taruh satu sel untuk apa, bilik tumpang lah. Kan, untuk kerotan ni diasingkan bilik asing lah. Bilik asing kan. Tapi masa saya jalan hukuman rotan tu, ada lebih kurang 56 orang. Saya rasa saya yang 10 rotan ni adalah lebih kurang dalam 4 orang, 5 orang. Yang lain semua 5, yang banyak satulah. Sebab dia yang satu rotan ni, dia banyak kes 39C. 39C ni dia urin lebih daripada 3 kali kan. Tapi pengalaman saya itulah yang saya tak dapat lupakan bila menjalani hukuman rotan itulah kan. Memang saya tak dapat nak lupakanlah kan. Betul. Sebab sampai sekarang inilah. Yalah, siapa yang pernah menjalani hukuman ni. Tapi pada saya, kalau hukuman rotan ni tak ada masalah sangat. Tapi menjalani hukuman 5 tahun tu je. Berada dalam penjara tu kan. Sebab kita satu sel tu ada 40 orang. Campur Melayu, Cina, India. Campur satu bilik tu kan. Jadi, besar ke sel tu? Besar, nak kata besar tak besar lah. Tapi, satu bilik lah. Kira kalau kita berlalu nak berjalan ni pun kadang pun tersentuh bahu kan. Kecil je lah 40 orang. Sebab dia ada katil. Katil dah boleh ke kan. Tapi itulah aktiviti saya dekat dalam tu, apabila saya duduk masa pengalaman dekat dalam penjara tu lah. Saya kena kat penjara Kampung Gajah kat Keluang. Pengalaman dekat dalam bilik tu, banyak macam pengalaman lah yang saya belajar kat dalam tu kan. Macam mana ada yang usia dah 60 lebih pun ada. 60 lebih. Pakat-pakat atuk pun ada. Tanya kes apa, pakcik? Saya kes 39C. Dan dia berulang kali kena urin kan. Nasib kena tangkap benda yang sama, Tapi kalau macam umur dah 50, dia takkan ada hukuman rotan. Oh, 50 tak ada. Dia akan hukuman penjara. Tapi dia solid lah. Solid 5 tahun. Tak ada tolak kecil. Tapi kalau macam umur 50 ke bawah tu, dia walaupun 5 tahun penjara, kalau dia bawah 50, dia akan ada tolak cuti lah. 4-3 tahun, 4 bulan, dengan satu rotan. Okay. Jadi dalam penjara tu, apa aktiviti yang buat dia? Aktiviti. Apa je yang kita boleh buat dekat dalam tu? Aktiviti mas, okay, aktiviti macam seharian tu, tak ada benda lah. Biasanya kalau time masa pagi tu, okay, kita akan sarapan pagi. Lepas tu pukul 10 akan sampai air lah, air panas. Okay, pukul 2, dalam pukul 12, 12.30 akan ada makan tengah hari. Pukul 3, ada air panas juga. Dan dalam pukul 5 tu ada makan petang. Itu je lah aktiviti seharian. Tak ada keluar, tak ada aktiviti dalam sel tu saja. Selama 5 tahun. 5 tahun lah. Tapi alhamdulillah lah, saya tak lama lah. Saya reman 23 bulan dekat Ulu Choh. 23 bulan tu saya reman. Saya masa reman tu pun banyak pengalaman. Kan? Sebab ialah sebelum kita masuk je pintu penjara tu je, akan spot check lah. Spot check kan, satu badan semua. Lepas tu sampai kat UKP,
UKP ni pula dia jenis unit keselamatan apa penjara. Dia akan cek lah setiap barang kita, matau kita ada bawa barang-barang terlarang kan. Dan sekarang ni Cik Fitri bertugas sebagai apa di sini? Sekarang ni okey. Sekarang ni saya bertugas sebagai mandu. Tapi sebelum saya jadi mandu ni, banyak pengalaman saya. Sebelum saya sampai ke tahap mandu ni, saya pernahlah kerja menebas, kerja meracun. Maksud dia Cik Fitri ikuti program yang ditawarkan oleh Fekra untuk bekerja di ladang semasa dalam tempoh perol. Yes. Selama sebab, berapa lama tu? Selama dalam 8 bulan. Tapi kita sebelum kita perol ni, kita akan ada syarat-syarat perol. Okey, mengikuti apa kelas-kelas agama, lepas tu apa kita ada time dia sebenarnya. Okey, dari pukul 7 pagi sampai 7 malam. 7 pagi tu, sebelum 7 pagi tu kita mesti ada kat rumah. Lepas 7 pagi tu kalau kita ada, macam bekerja, okey. 7 malam tu mesti kita akan ada kat rumah. Tapi kita jangan lebih daripada masa yang ditetapkan tu. Lepas tu kita tak boleh apa langgar apa lebih kawasan. Sekarang kita sekarang ni dekat Sungai Temau, area Kuala Lipis. Kita tak boleh keluar daripada Kuala Lipis lah. Tak boleh pergi ke Gua Musang kan. Oh, maksudnya berada dalam keadaan yang disiplin, betul-betul disiplin. Betul-betul disiplin. Lepas tu dengan kawalan yang ketat, dia tak boleh keluar kawasan. Dia betul. Ada pegawai ke yang ada. Pantau? Okey, sebelum ni Cik Azmi yang jaga bahagian perol. Sekarang lepas tu sekarang ni Cik Zainal lah yang menjaga kadang-kadang. Okey, semenjak sebelum ni masa saya dah habis perol je, kadang-kadang saya juga pantau juga budak perol ni kan. Okey, saya kasih dia nasihat. Okey, kalau boleh, insyaAllah kalau ada rezeki kat sini, kalau tu boleh teruskan je. Kan? Kalau kita rasa kita nak berubah kan. Kita rasa, yalah sebab apa kita ni, maksudnya macam kita ni, banduan ni tak semua orang boleh terima. Betul kan? Okey. Tapi Fekra ni alhamdulillah lah. Saya bekerja dengan Fekra ni, saya banyak belajar. Dia bagi saya semangat untuk saya teruskan kehidupan saya kan. Sampailah saya ke tahap ni sekarang Maksudnya bila Cik Fitri keluar daripada penjara, apa perasaan macam nak apa berdepan dengan masyarakat, nak jumpa balik masyarakat dengan ialah orang pandang kita, mungkin orang pandang serong kat kita, pandang negatif kat kita. Macam apa yang buat ada kekuatan tu nak berdepan dengan masyarakat? Ada kekuatan, okey. Apabila saya sampai di sini, okey. Pertama sekali saya sampai dekat peron ni je, saya sampai 14 bulan 2 tahun 2023. Saya sampai berdua dengan housemate saya ni sekarang ni. Ada okay. Dua orang. Ada dua orang lah. Housemate saya pun dia sambung bekerja dengan peron, dengan Pekra. Okey, saya sampai saja, saya memang pengalaman ni, apa orang kampung ni biasalah. Ni bukan buat budak banduan ni, bukan banduan ni yang jadi masyarakat tengok sesuatu lah kan. Tapi okey, saya ini adalah ujian bagi saya. Okey, saya rasa saya boleh ambil hati dia orang. Okey, maksudnya saya ikut aktiviti apa yang macam ada majlis-majlis ilmu kat masjid. Okey, saya ikut. Lepas tu bergaul dengan masyarakat kat sini kan. Okey, lepas tu saya kalau jumpa orang-orang jenis orang kampung sini, saya akan okey, abang berbual, bagi salam. Itu teguh kan dia orang. Biar dia orang, alhamdulillah sekarang ni dia orang dapat terima kan. Dia orang bolehlah kalau duduk stable tu minum mula-mula teh. Mula-mula tu memang persepsi tu negatif je lah. Betul. Tengoklah sebab yalah orang cakap sejujurnya bila cakap keluar, orang sebut je nama keluar penjara, buat kesalahan bekas panduan tu, semua nak akan pandang negatif je. Tapi Cik Fitri dengan berani sahut cabaran dia. Tapi saya fikir, okey, benda ni adalah ujian bagi saya. Alhamdulillah, adik-adik saya pun berkasih semangat kat saya. Dia cakap kalau kat sini rezeki kamu teruskan je. Tak payah toleh belakang lagi dah. Tak payah fikir belakang lagi dah. Teruskan je. Capailah apa yang kamu hajatkan kan, gitu adik, kan. Adik-beradik memang support lah. Tak ada nak buang tak ke ada. Apa, tak ada. Semua memang support. Walaupun saya duduk kat sini, saya kat sini, dia orang hantar juga barang setiap bulan. Abang saya kan. Saya hantar barang. Kira adik-beradik saya ni, setiap bulan dia akan buat donation. Buat collection kan, okay, untuk saya kat sini. Nak bagi berubah tu, nak bagi sokongan tu. Alhamdulillah lah, adik-adik saya dapat, dia tahu benda ni bukan silap pada saya. Dia tahu, dia support saya, bagi saya semangat. Dia pun, dia tak buang saya. Bila saya balik kampung, saya bertemu dengan dia orang semua. Okey, tak ada masalah pun dengan akak-akak ipar saya, dengan anak-anak saudara semua. Okey, dia orang dapat terima saya lah.
Kan? Bukan bukan terima bukan saya sebagai seorang bekas banduan. Macam orang biasa. Kan? Ibarat macam saya ni tak pernah masuk. Kan? Itulah ada balik saya kan. Saya ialah banyak berterima kasih lah dekat diorang. Banyak bagi saya dorongan. Banyak bagi saya apa nasihat. Kan? Tapi itulah dia dia macam apa family-family saya ni. Jadi setiap bulan dia akan datang apa jumpa bertanya khabar macam mana, ada gaduh tak ada gaduh, sebab kalau kat dalam penjara ni tak lepas daripada gaduh. Hidup dalam penjara. Hidup dalam penjara. Kita kena satu sel ni, satu sel ni Melayu Cina India ni. Indianya bukannya jenis jenis semua penuh satu badan ni. Semua ganas-ganas. Semua ganas-ganas semua. Jadi kita macam saya saya okey tiba masa saya solat, okey. Kalau tak ada masa pun saya akan buat baca Al-Quran lah. Belajar walaupun saya baru-baru nak belajar, saya tetap juga tapi kena ada ada yang mengajar. Kan? Ada belajar. Ustaz lah yang mengajar. Ada ada. Ini kalau satu bilik tu mesti ada satu orang yang pandai. Walaupun dia ada pandai baca Al-Quran, walaupun tak dapat tak sampai 30 juzuk tapi dia boleh. Tapi minta tolong tunjuk ajar, ajar dia, tunjuk ajar Hakim. Saya buat saja. Alhamdulillah lah saya pun tak ada masalah dalam penjara. Tak ada walaupun Melayu Cina India ke Cina ke, saya tetap okey, sama-sama. Okey. Berkawan. Berkawan. Ah, tak ada masalah. Boleh senyum-senyum, boleh gurau-gurau. Tapi bila dalam penjara tu kan, kita dah tak jumpa orang. Tak tengok dunia di luar. Apa yang ada dalam fikiran masa tu sebenarnya? Dalam fikiran ni... Nak menghabiskan masa ke sampai, sampai 5 tahun tu kita kata? Kalau boleh, hukuman rotan tu, kita, kita boleh bayar. Okey, jadi satu rotan 6 bulan. Satu rotan 6 bulan. Okey, kalau boleh saya nak kurangkan lagi hukuman penjara tu. Bayar kepada rotan. Sanggup terima sanggup, rotan lagi daripada rotan. Habiskan masa betul. Duduk dekat dalam tu. Apabila okey saya fikirlah 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan tu saya fikir kat dalam tu macam-macam saya boleh buat bila kat luar ni. Tapi mungkin Allah nak uji saya. Saya terimalah kan. Yalah ni ni aku ada dalam keadaan yang saya akan terima seadanya lah. Saya tak salahkan walaupun barang ni bukan barang saya, barang kesemek saya. Saya jawab barang dia. Tapi saya tak akan salahkan dia. Bukan bukan Cik Fitri punya barang. Bukan, bukan. Terpaksa tanggung kesalahan orang. Betul. Saya ibarat jadi kambing hitam lah ni. Kesmik saya ni, dia tak kena hukuman. Tak kena. Tak kena cas. Dia lepas terus lah. Lepas terus. Padahal family dia tahu, orang kampung semua tahu, barang ni barang memang barang dia. Dia memang tokan. Memang okay. Pusher kan. Menghantar-hantar barang kan. Jadi saya ni ikut je lah. Ikut dia. Dia kata okay, dia nak hantar barang dekat mana? Dekat Teluk Sengat kat Kota Tinggi. Okay, saya pun barang apa dia kata. Dia tunjukkan ganjaran 125 gram. Dia banyak ni. Kebetulan untuk jam PKP. PKP kita memang tak boleh hantar daerah kan. Kalau kita nak hantar daerah pun kita akan minta surat daripada kebenaran daripada balai. Itulah. Dia ajak saya pun. Tak boleh nak cakap macam mana. Dia cuba terus ikut je kan. Ikut, ikut je walaupun, ikut je. Walaupun tahu benda tu salah. Tahu benda tu salah kan. Siapa niat saya cuma nak ziarah sahabat saya. Walaupun saya, tempat yang dia nak hantar ni pun sahabat sahabat saya, member saya juga. Satu kampung, jiran saya kan. Jadi itulah pergi ikut dia sampai dekat Kota Tinggi tu ada roadblock. Roadblock, habis dia tahan tu, dia tak ada masalah pun. Dia cuma dia tengok rotak kita mati je. Aspek rotak kita mati 2018 tu, dia terus tahan ke tepi. Tahan ke tepi. Dia cek dalam dalam badan tak ada benda. Dia cek dalam kereta pula ada barang. Padahal barang tu saya dah buang. Tak ada kat badan saya, saya dah buang dah. Memang badan saya dah buang dah. Lebih kurang 3 meter daripada badan. Okey. Lepas tu polis tu dia jumpa barang dekat dalam kereta tu, dia spot check. Klinik kereta tu dia tengok ada dia jumpa pula yang 125 gram tu. Satu rumah saya tak ngaku walaupun saya buang. Bukan saya punya. Saya tak ngaku sebab benda ni bukan badan saya kan. Tapi ujung-ujung statement yang polis ambil masa dekat balai tu dekat kesmik saya ni rupanya dia hantar teruk atas nama saya semua. Dia kata polis tu tanya. Polis tu semenjak saya kena tangkap tu dia tak pernah ambil statement saya. Dia ambil statement kesmik saya, dia tanya. Siapa punya barang? Dia tu saya Fitri ni. Berapa barang ni harga dia? Dia kata dalam 500. Okey. Semua atas nama saya dia cakap. Letakkan kesalahan semua dekat lepas tu, okey, masa saya kat dalam, masa saya duduk dalam penjara kat Ulucur tu, saya suruh abang saya sembangkan lawyer. Lawyer tu dapat statement kesemek saya. Statement kesemek saya tu, saya tak boleh baca sebenarnya. Dia tak kasih. Tapi Alhamdulillah, apa saya punya lawyer namanya Bimala,
dia bagi saya, okay, dia bagi saya statement tu kan, saya baca, saya tengok semua dia tulis atas nama saya. Ha. Oh, jadi semua kesalahan tu letak dekat atas Cik Fitri. Yeah. Cik Fitri yang kena tanggung, dia masuk penjara. Dia tak masuk. Dia, Cik Fitri masuk penjara, dia senang lenang kat luar. Dia suka luar kan, bebas, ibarat macam burung. Saya ni pula ibarat macam burung dalam sangkar. Tak boleh nak ke mana-mana dah. Ibarat macam itulah. Tu lah, saya rasa walaupun saya jawab barang dia 5 tahun, saya kena 5 tahun 10 rotan, saya tak ada sifat dendam pun dengan dia. Dan saya baik nak, hati pula. Saya nak... Dia datang jumpa saya, minta maaf dengan saya, akui kesilapan dia. Itu je. Sebab apa? Alhamdulillah lah. Sebab yalah, sebelum saya kena tangkap dia, saya ikut tabligh. Banyak saya belajar dengan tabligh tu. Kan? Kita jangan pandang buruk orang. Kita pandang kebaikan dia. Kan? Ha, itu je lah. Itu memang. Lepas tu bila dah sekarang ni, dulu mula-mula join program yang Fekra anjurkan ni, Cik Fitri adalah seorang penuai, harvester ke apa? Tak, pekerja am ladang. Pekerja am. Pekerja am ladang. Pekerja am ladang, maksudnya buat kerja potong-potong rumput, kerja macam mana dia buat kerja? Okey, pertama sekali saya sampai je, saya pikul tu racun blower tu. Oh, blower. Oh, blower tu. Kan? Okay, racun tu, satu etar tu RM60 dia kasi. Okey, sejam. Okey, lepas tu, tak mati kena return balik. Return balik tu, kali kedua dia takkan bayar lah. Dia takkan bayar. Itu memang sebab apa? Ibarat macam kita ada satu satu hektar kebun. Lepas tu kita upah ke orang. Kita dah bayar upah tu. Lepas tu tak mati. Takkan kita nak bayar kali kedua? Takkan. Okey, saya nak awak apa racun balik sama ayam. Macam itulah saya. Lepas tu menebas, buat lorong tuai. Lepas tu bawa sensor pergi ke lereng bukit. Lepas tu akhirnya saya dapat offer lah. Cik Azmi bagi saya kerja dekat pejabat, buat kebersihan pejabat, macam ni lah, housekeeping lah kan, sebab pejabat. Lepas tu, semasa saya nak ambil habis payroll tu je, lepas tu bos panggil saya pula, Encik Zufami kan, panggil saya masuk pejabat dia, interview, tanya saya, Fitri, kamu boleh baca? Boleh? Boleh. Skor sampai berapa? Sampai dia jawab apa? Saya sampai SPM bos. Okey, saya nak bagi kamu peluang ni. Peluang bos, saya nak kamu bantu Abang Kamal jadi mandu kan. Alhamdulillah, saya cakap, jadi mandu. Masa tu berapa lama dah kerja tu? Saya dah 8 bulan lah. 8 bulan? Lepas tu naik jadi mandu? Cepat juga lah. Alhamdulillah sebab bos percaya kat saya. Cik Sufami dia percaya kat saya kan. Jadi saya pun buat yang terbaik lah, saya cakap. InsyaAllah bos, saya akan buat yang terbaik lah. Apa yang bos nak saya akan buat lah. Kan? Apa yang bos tak suka saya takkan buat lah. Kan? Sebab saya, walaupun saya baru kenal Cik Sufami ni, saya tahu lah perangai dia macam mana. Yalah. Apa yang dia suruh, kita kena ikut je. Maksudnya dah bagi peluang. Dah bagi peluang dah kat bagi saya peluang kan. Dah bagi peluang untuk ubah hidup dan dah bagi pekerjaan. Jadi buat sungguh-sungguh. Yes, itulah. Sekarang ni Alhamdulillah, sekarang ni sampai ke tahap sekarang ni saya, walaupun saya jadi mandu ni tak lama dah. Baru dalam 7-8 bulan. Tapi Alhamdulillah pengalaman saya boleh ajar mandu-mandu baru kan. Cepat belajar. Cepat belajar. Sebab saya kalau jenis saya, kalau saya tak faham, saya akan tanya. Tanya pada pegawai, tanya-tanya pada mandu-mandu lama kan. Okey, tanya-tanya pada Cik Mandu, Naim, Zafrullah, saya akan tanya pada dia. Okey, macam mana ni, macam mana ni. Walaupun benda tu hari-hari kita buat, macam kita nak buat laporan hasil. Setiap petang, kita akan buat laporan hasil. Hasil jualan berapa, backlog berapa ladang, okey, backlog tong ada ke tak, di berapa potong, berapa hektar, berapa orang penuai. Kita akan ada setiap hari. Jadi, masa saya mula-mula jadi mandu tu, saya tak tahu. Saya tanya mandu, tanya ni, Zafrullah ke Naim, saya tanya dia. Walaupun benda tu benda yang sama, saya akan tanya sebab saya ingin belajar. Saya nak tahu. Ubah hidup kita kan, nak kena belajar. Jadi, sebab bos bagi saya kepercayaan tu, sampai saya ke tahap ni lah. Alhamdulillah lah. Kan? Saya banyak berterima kasih lah kepada Fekra kan. Sebab percaya kat saya. Lepas tu banyak bagi saya apa kekuatan, bagi saya walaupun bos ni garang sebenarnya. Bos garang. Tapi Cik, alhamdulillah. Cik Zulfahmi tu memang garang. Memang garang. Garang kan. Tapi alhamdulillah. Okay. Tapi kenalah, kalau tak nak dia garang, buat je apa yang disuruh. Jadi saya pun dia bila, pun nak yang terbaik untuk kita. Betul. Kan? Walaupun dekat ladang dia nak okey, ladang dia nak perfect. Dia dah setkan kita punya KPI tu. Apa kita kena buat? Betul. Setiap hari tu, okey, macam saya setiap hari ni okey, penuai. Penuai ada, loading ada, baja ada, meracun ada. Okey.
saya macam mana kita nak manage dalam seharian tu, pekerja-pekerja tu kan, kita nak jaga. Lepas tu bila bos masuk ladang dia tengok, okey, dia kita dapat pujian lah daripada bos kan, okey, ada peningkatan ladang kamu ni, okey, saya nak kamu apa maintain kan, kan kekalkan macam gini kan. Soalan jadi ini. Maksudnya maksudnya sekarang ni daripada dulu Cik Fitri tak tahu apa-apa pasal ladang ni. Tak tahu. Tiba-tiba tahu manage ladang, dah naik pangkat jadi mandor dalam masa lebih kurang 8 bulan. Cepat juga tu. Kan? Tapi maksudnya sekarang ni Fekra ni dah bagi peluang untuk ubah masa depan, dah bagi peluang kedua untuk kembali kepada masyarakat dan berkhidmat. Itu yang penting. Dan Cik Fitri pun saya rasa Cik Fitri pun ambil benda tu sebagai satu yang positif. Betul. Berusaha betul-betul nak ubah masa depan. Kalaulah rasanya kan, Cik Fitri rasalah kalau misalnya dalam masa 2-3 tahun nantilah, Cik Fitri nampak diri Cik Fitri tu macam mana? Okey, kalau ada rezeki saya kat sini kan, okey. Kalau saya akan belajar, insya-Allah saya akan naiklah. Kalau dapat pegawai pun alhamdulillah lah. Mana tahu kot sambung belajar lagi. Kemarin kita tahu rezeki kan. Sambung belajar, upgrade lagi diri. Mana kita tahu? Sebab saya fikirlah umur saya pun sekarang dah masuk 41. Jadi saya dah fikir, tadi tak fikir nak cari kerja lain dah. Apa yang saya ada sekarang ni, saya akan ikut lah, kerja je lah kan. Tapi alhamdulillah Fekra ni bagi peluang kepada macam orang macam saya lah. Macam budak-budak Perol, ODP ni kan. Dia bagi peluang kan untuk berubah. Lepas tu kalau dia rasa dia nak sambung, okey, dia orang boleh sambung. Sebab apa? Bos pekerjaan ni dia tak boleh. Habis konsert dah. Tak ada. Dia tetap okey kalau galakkan. Dia galakkan lagi kan betul. Sebab dia nak kita ni, dia nak tengok orang apa budak-budak Perol ni berjaya. Betul. Daripada dia tak nak orang-orang pandang serong pada budak Perol kan. Alhamdulillah Fekra ni, saya kerja dengan Fekra ni pun dah dekat-dekat setahun lebih, dekat 2 tahun puas juga. Puas hati lah. Alhamdulillah. Kan, daripada segi pegawai-pegawai dia semua, kerani-kerani semua, okey, semua okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menerima walaupun macam mana pula latar belakang kita kan. Betul. Mereka terima, betul. Kalau mungkin agaknya masa depan, mungkin Cik Fitri nak berkeluarga ke, ada keluarga sendiri. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kan, okey. Saya pun teringin juga. Ya, saya pun dah lama dah menduda dah. Dekat 10 tahun juga saya menduda. Oh, lama juga. Lama. Lama. Lepas tu, teringinlah untuk berumah tangga, untuk ada keluarga, ada kehidupan, tu je lah. Saya, alhamdulillah, mungkin dalam masa terdekat ni saya akan berumah tangga lah. InsyaAllah, alhamdulillah. Tahniah. Boleh lah nanti kan. Siapa? Cik siapa? Sida. Cik Sida, boleh lah datang sekali nanti dekat Masjid Paroi. InsyaAllah. Datanglah 23 bulan 11 ni. Saya pun nanti saya akan nak agihkan lah kat jemutan tu. Lepas tu, kalau lagi satu kan, bila kita sebut tentang pengalaman dengan masyarakat, bila dengan masyarakat ni memang kita tahu bahawa masyarakat ni semua negatif. Betul. Jadi apa sebenarnya yang Cik Fitri buat meyakinkan bahawa Cik Fitri bukanlah macam yang dikatakanlah. Okey. Saya pegang pada satu je. Okey. Apa yang last sekali tu, kalau syarat-syarat Perol tu, kita kena ikuti program macam okey, Sungai Temon ada banyak program, macam ada gotong royong, ada majlis-majlis ilmu, kita kena ikut. Saya ikut, saya campur orang. Saya campur orang, lepas tu dalam campur orang tu, kalau macam dekat ada majlis-majlis kahwin ke dekat masjid kan, okey, saya duduk dengan orang kampung, orang tempatan, saya akan berbual dengan dia. Kena tanya, ni kes apa? Okey, saya kena tanya senang dua. Okey, berapa lama kena? Saya kena 5 tahun 10 rotan. Kita berbual dia. Lepas tu beramah mesra dengan orang kampung. Cik Fitri maksudnya jujur dengan masyarakat. Bagi tahu bahawa Cik Fitri ada lakukan kesalahan dan keluar punya. Memang jujur dengan memang masyarakat. Memang jujur. Saya tak ada sembunyi. Tak ada sembunyi. Sebab apa? Bila kita satu kejujuran itu, bila kita cakap benda yang benar, okey, masyarakat akan terima. Dengan berani. Dengan beraninya cakap. Saya pernah. Ya, sebab dia tahu. Orang-orang kampung tahu. Okey, Perol. Perol ni daripada mana? Daripada penjara. Dia tahu kan. Okey. Jadi, daripada penjara ni mesti ada benda yang dibuat ni. Sampai dia masuk ke dalam penjara. Dia akan tanya. Okey, dia tanya saya. Okey.
Penjara mana saya? Okey, penjara Keruang Kamu Gajah. Lama ke? Berapa lama lagi duduk kat sini? Dalam saya kena perlu dalam 8 bulan lah kat sini lah. Saya campur orang kampung kan? Orang tempatan semua. Apabila kira kalau macam pergi ngeteh dengan dia kan? Betul-betul. Okay, duduk. Boleh dia jadi geng pula. Boleh jadi geng. Boleh duduk stable tu. Okey, boleh gelak ke ketawa. Alhamdulillah sekarang ni orang kampung sini boleh dapat terima saya. Orang tempatan sini kan boleh terima saya kan. Apa ni, lupa nak cakap, mak bapak Cik Fitri masih ada ke? Tak ada. Memang dah. Mak bapak dah tak ada dah lama dah meninggal. Sebelum disabitkan kesalahan. Sebab mungkin arwah mak saya tu saya meninggal tahun 2004, arwah ayah saya meninggal tahun 2013. Jadinya memang tak tahulah. Tak tahulah kan. Jadi bila saya masa saya habis perol ni, saya balik kampung, saya pertama sekali saya melawat kubur orang tua saya. Kan. Melawat kubur orang tua saya. Saya berbual dengan dia. Apa yang kongsi apa sebenarnya dibualkan eh. Walaupun yalah yang kita yang saya banyak saya dengar, biasanya banyak dengar ceramah-ceramah agama. Pastu? Okey, banyak ceramah agama kan. Dia kata sebenarnya orang yang kat dalam kubur ni sebenarnya dia tahu siapa yang datang. Dia tahu siapa yang bagi salam, siapa yang datang kan. Okey, saya datang kubur, saya minta pertama sekali saya akan berpada kepada orang tua saya, lepas tu saya minta mak, okey saya minta maaf lah Pipi banyak buat salah. Mungkin sebelum ni Pipi tak pernah jadi anak yang boleh menggembirakan mak jadi ialah mungkin dengan sebab ni kan, okey. Sebab tu saya tak boleh cerita. Tak boleh cerita nanti. Apa boleh cerita. Mungkin kita nak tahu sebenarnya apa sebenarnya. Sebenarnya yang okey dah. Minta izin kan. Sebab mungkin sebelum ni saya tak pernah mengembirakan orang tua saya. Saya yalah. Tak pernah buat dia bahagia. Lepas saya cuma last sekali saya jumpa orang tua saya tu semasa saya menjaga hoplit dekat Pasir Gudang tu kan. Tu sebelum arwah mak saya meninggal tu, itulah terakhir dia datang jumpa saya. Lepas tu dia peluk saya, dia cium saya. Saya cakap, mak ni malulah mak orang tengok. Anak mak kan, dia cakap gitu kan. Jadi saya pun rasa, tak apalah mak sendiri kan. Dia ibu kita, dia yang melahirkan kita kan. Dia yang nyusukan kita kan. Itulah kali terakhir saya tengok arwah mak saya kan. Masa dia sebelum dia meninggal tu saya dapat rasa. Saya kat Johor ni, saya dapat rasa ada benda yang ada something yang dia benda yang tak kena ni kan. Jadi itulah. Malam tu apa daripada saya telefon, dia kata mak dah meninggal. Arwah mak saya meninggal dia pasal ni je, kurang gula dalam badan. Dia ada kecemasan ni darah tinggi dengan high ni apa. Dia tiga serangkai. Darah tinggi, kecemasan ni sebab pinggang. Macam mana darah tinggi, high attack. Jantung. Jadi itu lah. Memang Cik Fitri kalau lah kan boleh nak cakap dengan mak sekarang, apa Cik Fitri nak cakap sebenarnya? Kalau boleh cakap, kalau ada orang tua saya lagi sekarang ni, okey saya nak sujud kat kaki dia. Saya akan bawa dia ke sini, saya akan bagikan hidup dia. Saya akan buatkan dia gembira setiap hari kan. Saya akan setiap kali saya bila saya solat, saya doa. Allahumma firna nasrubana wali walidina walhamdulillah kama rabbana sayyara. Kita doa kepada orang tua kita kan. Doa. Semoga itulah ada ustaz ada bagi tahu kan sebelum apabila matinya Adam terputuslah tinggal tiga kan. Okey, doa lain soleh, sedekah jariah dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi saya mungkin tak dapat lah. Saya dapat cuma doakan kedua itu tua saya lah setiap kali saya solat kan. Doakan untuk dia semoga Allah mudahkan keurusan dia kan. Itu jelah. Alhamdulillah sekarang ni walaupun saya tak ada kedua orang tua, saya ada akak seorang, sulung akak saya. Lepas tu nombor dua ni abang kembar. Lepas tu yang bawah dia pula lelaki. Okey, saya yang terakhir. Saya yang bongsu lah. Alhamdulillah semua dapat. Walaupun saya ni bekal banduan, dia orang dapat terima saya. Terima saya sokongan, dalam sokongan dalam keluarga tu, dalam tu. Dia orang bagi saya kekuatan, bimbingan. Dia kata baguslah, lepas ni berubahlah. Dia kata yang lepas tu lepaslah kan. Buatlah yang terbaik. Cari apa, bina satu keluarga. Buat kehidupan kan, supaya
supaya orang kampung respect kita kan apabila kita balik kampung kan. Betul betul. Alhamdulillah. Saya yakin bahawa kalaulah saya kan seorang ibu juga kan. Kalaulah okay. Saya ni anak saya macam tu dan dia berubah dan saya sangat rasa saya dapat rasakan bahawa saya bangga ada anak macam Cik Siti sekarang. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dan sebenarnya kalau kita nak sebut kejayaan kan, kejayaan tu tak semestinya diukur dengan material, betul, wang ringgit, berapa kereta kita aku tidak, tapi macam Cik Fikri sekarang berubah daripada begini kepada yang lebih baik dengan ada pekerjaan yang tetap tu pun satu kejayaan sebenarnya. Itulah, saya banyak berterima kasihlah kepada Fikra, terutama sekali kepada pengurus kawasan Fikra Sungai Temau iaitu Encik Sufami lah. Encik Sufami bin Ahmad Giran. Dia banyak bantu saya. Dia banyak bagi saya bimbingan, bagi saya motivasi. Banyak bos. Kadang-kadang saya jumpa, saya pesanan dengan bos. Dia banyak bagi motivasi. Okey. Dia banyaklah bantu saya kan. Apa-apa kalau ada masalah, saya akan direct kepada dia. Jumpa dia, tanya dia. Macam mana minta pendapat bos? Macam mana bos? Gini. Okey, kamu buat gini, buat gini. Okey, lepas tu saya akan refer pada pegawai. Okey, lepas tu pegawai akan buat saya macam okey, buat ukuran, lepas tu marking kat dalam peta. Okey, saya buat apa benda. Lepas tu saya banyak berterima kasihlah kepada PK dan PL kan, Encik Zeno dengan Encik Hafiz. Banyak bantu saya lah kan, buat ladang ni kan, banyak. Okey, dia macam saya pada saya zero, nothing, zero, tak tahu sampailah alhamdulillah sekarang saya tahu. Betul. Banyak dah ilmu. Banyak ilmu dah sebenarnya. Inilah betul. Pegawai-pegawai apa tu, mereka-mereka sebalik kejayaan dia sebalik. Dan saya sampai kat sini ni banyak orang yang bantu saya kan, pada segi mandu-mandu ni semua kan, terutama kepada nilah Naim lah, Naim Cik Mandu kan, Cik dia banyak bantu saya. Lepas tu PA Mandu tu Zafrullah kan, banyak bantu saya, banyak bagi saya. Kalau saya tak faham, saya akan tanya telefon dia. Telefon. Walaupun satu hari 5-6 kali, 7-8 kali sampai dia bosan, saya akan telefon dia, tanya, Zah macam mana ni, macam mana ni. Saya nak ilmu tu kan. Betul. Telefon dia. Telefon. Walaupun tengah malam, saya telefon juga. Sampai dia bosan. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Cik Fitri di atas kejayaan. Perkongsian hidup yang sangat menarik. Semoga perkongsian ini menjadi inspirasi dan inspirasi kepada orang lain juga untuk berubah. Alhamdulillah, insyaAllah. Kepada rakan-rakan pendengar sekalian, kita bertemu di dalam episod yang seterusnya. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak.